Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Kang Alpha, teman-teman. Sekarang kita coba beli motor Matic Vespa, teman-teman. Brand dari Inggris. Tuh, gambar harimau. Skomedi. Seperti apa? Kita cek ya. Nah, sekarang saya akan cek nih. Nah, sebelum cek, mungkin yang mau beli motor Skomedi ini infonya. Jadi infonya bisa melayani seluruh Indonesia, teman-teman. Kontak salesnya saya simpan di deskripsi ya. Nah, bisa cash kredit, lewat kreditnya lewat BRI Finance. Nah, jadi yang mau beli nanti harganya sama, cuman selisih BBN aja tiap kota. Nah, saya akan bahas yang ini nih. Satu nih, ini yang baru nih. Tuh, Skomedi Urban, teman-teman. Tuh, Teknika 200i. Nah, kita cek ya. Tuh. Jadi dia benar-benar motor yang tampil klasik, teman-teman. Tampil klasik, tuh. Lampunya aja dia masih halogen. Gitu, masih halogen tapi dia udah LED tuh di pinggirnya, teman-teman. Tuh kita lihat ya. Ini lambang Skomedinya juga, teman-teman. Dia ini nyala nih kalau malam nih. Kalau ada cahaya tuh gambar apa nih? Maung hidung ya, teman-teman. Nah, kita cek nih. Nah, bodinya kita cek, teman-teman. Nah, bodinya ini kayak plastik tapi nah kalau ini agak nah tebal, teman-teman, kayak baja gitu. Tuh. Dan kita lihat dia ada lampu di sini nih, lampu tembak di sini. Besar. Jadi terang banget, teman-teman. Nah, sekarang kita cek nih ke bagian bawah. Nah, dia ada double shock ternyata, teman-teman. Tuh. Motor Matic, Vespa Matic ya. Tapi dia double shock tuh. Tuh, double shock ya, teman-teman. Kebayang nyamannya empuknya motor ini gitu kan, dengan double shock otomatis dia sangat empuk banget. Untuk ringnya dia menggunakan ring 12, teman-teman. Tuh. Dia udah ABS juga. Belum ABS, maaf, teman-teman. Tuh dia, Skomedi. Kalipernya dia belum ABS, belum. Tuh. Keren kan tampilannya. Nah, harganya, teman-teman, nanti kita spill di belakangan ya harganya. Nah, kita cek nih apa aja sih tampilannya. Nah, untuk spionnya lucu banget, teman-teman. Di pinggir sini nih. Tuh. Jadi cocok lah dengan tema motornya gitu. Nah, kita cek nih untuk speedometernya, lihat bener-bener gaya jadul banget. Tuh. Kesan klasiknya dipertahankan oleh motor ini. Dia udah ada nih, lampu hazard juga udah ada. Engine cutoff-nya di sini, teman-teman. Udah ada. Oh ya, kalau beli motor ini jadi udah free yang namanya ini nih, tas nih. Udah free yang namanya tas di sini. Tasnya juga keren, teman-teman. Jadi bisa dicopot di sini nih. Untuk tasnya. Tuh. Jadi bisa nyimpen barang di sini. Tuh, nyimpen barang, teman-teman, nyimpen laptop juga. Dan dia udah ada power charger di sini, teman-teman. Tuh. Udah ada power charger ya. Tuh, dia kuncinya juga masih yang biasa, belum keyless. Dan di sini ada tempat penyimpanan tuh. Ini dikunci, teman-teman. Tapi ini lega banget tuh. Ala-ala Vespa kan. Jadi udah ada di sininya. Nah, sekarang kita cek nih untuk bagian bawah, dek bawah. Dia dilapisi karet-karet gini, teman-teman, tuh rapi banget ya. Karet rapi, tuh. Keren kan? Ini Urban Series. Dan kita cek nih, ini ada full step di sini. Tuh. Dan ini tampilan joknya. Tuh. Tampilan joknya, teman-teman, ini keras sih seperti umumnya motor-motor urban kan. Jadi nggak dibuat empuk tuh. Memang motor ini didesain untuk benar-benar untuk yang jarak pendek gitu kan. Nah, sekarang kita cek ya spesifikasi mesinnya seperti apa, teman-teman. Nih, kita cek dulu. Nah, ini tampilannya kita lihat ya, keren ya. Tuh, Skomedi. Tuh, tampilannya benar-benar keren. Nah, untuk harganya dia 95 juta rupiah, teman-teman. Nah, mesinnya walaupun dia kodenya 200, tapi dia bukan 200 cc, teman-teman. Dia 171,7 cc. Nah, dia berpendingin cairan ya. Tuh. Pendingin cairan. Dan kapasitas bahan bakar dia 11 liter. Jadi lega banget tuh. Jadi bagasi di sini nih. Untuk kapasitas tankinya dia di sini, teman-teman. Gitu. Nah, top speednya dia cuma 105 km per jam. Jadi benar-benar untuk bukan motor ngebut-ngebutan. Nah, kita lihat tampilan belakangnya, tuh remnya
keren kan teman-teman, suspensinya, tampilan belakangnya gila tuh. Jadi benar-benar bodinya dibuat seperti besi itu tuh, benar-benar plat besi teman-teman, keras ini tuh. Dan dia ada back rack di sini teman-teman, untuk nyimpan-nyimpan barang ya, untuk atau kita mau beli lagi rak di sini bisa nih, untuk barang bawaan teman-teman. Tuh kita cek tampilan belakangnya, keren banget kan. Nah sekarang kita cek nih yang Adventure Series-nya. Nah Adventure Series tuh bedanya dia tuh, dia ada rak di sini di depan teman-teman tuh, dan juga dia udah double shock juga, cuman memang dia dilapisi lagi tuh, dilapisi oleh tuh plat teman-teman, Scomedy di sini. Dan yang membedakan di sini dari bannya tuh, lihat bannya dia modern adventure kan, seolah-olah motor ini benar-benar untuk petualang gitu. Nah hampir sama untuk CC, semuanya hampir sama teman-teman, hanya beda genre aja. Dan kita lihat di knalpotnya yang keren ya, adventure tuh. Dan kita cek nih, ini motor tinggi banget teman-teman tuh, jadi dari batas deck bawah sampai ke sini ini tinggi banget teman-teman, asli. Jadi aman banget nih dari yang namanya polisi tidur gitu kan, untuk polisi tidur yang tinggi-tinggi ini aman banget motor tuh, tinggi teman-teman, jadi aman gitu. Walaupun nanti ada banjir juga mungkin, ini udah tinggi teman-teman, motor metik tapi tinggi banget kan, jarang-jarang tuh. Dan ini kita cek nih, tampilannya semua sama teman-teman, nggak ada bedanya. Itu ada power charger sama yang Urban Series dan Adventure. Dan Adventure kita lihat di sini bisa nyimpen tas juga. Tuh, di sini keren kan? Joknya dia lebih keren. Harganya 95 juta teman-teman, sama. Nah, menurut teman-teman gimana nih beli motor Vespa Matic yang keren, Technica 200i Adventure Series atau Urban Series? Nah itu selanjutnya kita lihat tuh. Nah teman-teman, tuh keren kan tampilannya, warna coklat gitu. Nah mungkin sekian video dari saya, yang mau pesan motornya bisa kontak marketingnya, saya simpan di deskripsi. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.